الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أُوصِيكُم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين". معاشر المسلمين رحمكم الله Puji yang tiada terbagi hanya milik ilahi Rabbi dan maha suci yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita tanpa tertandingi Salawat teriring salam Kita sampaikan kehariban Rasul Teladan Nabi akhir zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga kita jadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi pengikut Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini mari sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan meningkatnya takwa meningkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Agama Islam tidak akan hilang keberadaannya di muka bumi Tapi tidak ada jaminan agama Islam akan tetap ada di Indonesia Jika umat Islam di Indonesia tidak mau mempertahankan Dan jamaah yang berbahagia kalau ada orang yang menyerang Islam dengan peperangan, mungkin umat Islam akan bersatu untuk melawannya dan terlihat siapa musuhnya. Namun, yang paling berbahaya ketika ada orang yang menghancurkan Islam dari dalam, ini yang sangat berbahaya mengatasnamakan hak asasi manusia mengatasnamakan kebebasan untuk bertafsir lalu kemudian ditafsirkan ayat seenaknya saja jamaah yang berbahagia ada masa manusia bosan dengan kehidupan duniawinya dia capek dia lelah dia ingin mendapatkan ketenangan, maka solusinya yang dia dapatkan adalah dengan kembali ke agama. Namun, dalam perjalanannya, terkadang proses pencarian itu ternyata disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, sehingga orang yang tadinya ingin mencari ketenangan. Justru mendapatkan sesuatu yang jauh dari ketenangan, lagi-lagi dengan kata-kata yang berbau Arab, dengan kata-kata yang berbau seolah-olah perpindahan dari keburukan menjadi sesuatu yang baik, dengan kata-kata hijrah. Lalu, dengan kata-kata hijrah itu akan terlihat, yang tadinya pakaiannya biasa, mulai berubah yang tadinya stylenya biasa mulai sesuai dengan kelompoknya. Pembicaraan yang tadinya tenang mulai agak panas. Dan nanti puncaknya mulai menganggap bahwa orang di luar dia tidak baik. Orang di luar dia tidak terbina. Orang di luar dia orang yang tidak sempurna imannya. Sampai akhirnya, mulai bisa membidahkan dan menganggap bahwa dialah yang paling benar. Ini menjadi sebuah pola yang selalu terjadi. Ada orang yang kerja sedang enak-enaknya lalu kemudian dibuat dalil sedemikian rupa oleh pemimpinnya supaya dia keluar dari tempat pekerjaannya. Pemimpinnya enak, duitnya banyak, pekerjaannya mapan. Jamaahnya ikut-ikutan keluar dari kerjaannya. Akhirnya anaknya terlantar, istrinya terlantar. Kemudian dia ngomong, "Saya lebih tenang, lebih berkah." Padahal anak istrinya sedang teriak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apalagi kita selama ini, masjid sudah mengadakan pengajian, masjid sudah mengadakan taklim. Dianggap tidak baik taklimnya, hanya taklim dia saja yang benar. Polanya akan selalu begitu, polanya akan selalu sama. Nanti tinggal tujuan dari organisasi itu saja yang berbeda-beda. Ada yang mencari kekayaan, lalu kemudian pengikutnya didoktrin bahwa mereka. Adalah orang-orang yang akan membuat negara yang hebat, lalu kemudian mereka disuruh sodako. Apapun pekerjaan mereka, infak sebanyak-banyaknya. Terus dia bekerja, dia dagang susah-susah, akhirnya wajib infak. Sekarang terbongkar jamaahnya wajib infak, sementara pimpinannya duitnya triliunan. Di luar mereka dianggap kafir. Bahkan untuk mencari infaknya pun mereka berusaha agar mendokrin di luar mereka adalah orang-orang yang kafir dan lain sebagainya. Polanya sama, tidak akan bisa sampai para jamaah menuju pimpinannya. Sama seperti pola narkoba, tidak akan bisa orang-orang yang ada di bawah ketemu dengan bandar besarnya. Sama dengan pola ini, tidak akan bisa pola ini jamaah bahkan pimpinan-pimpinan agamanya bertemu dengan pimpinan yang paling tingginya sama dengan orang-orang yang melakukan teror mereka yang mendokrin supaya melakukan bom bunuh diri orang yang melakukan bunuh diri orang yang mendokrin tidak akan bisa sampai kepada pimpinan yang tertingginya kenapa? karena pimpinan yang tertingginya ujung-ujungnya mereka juga mencari kekuasaan uang dan itu harus kita akui karena memang ternyata agama kita hanya dijadikan alasan saja. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan kejadian yang baru dalam sejarah Islam. Betapa banyak peperangan, keributan, sampai sahabat ada yang dibunuh. Ujung-ujungnya, kalau dianalisa, urusannya paling urusan kekuasaan. Akhirnya dikeluarkan dalil, dikeluarkan ayat, dan lain sebagainya. Disitulah hadirin yang dimuliakan Allah, beruntung kita, orang Islam yang tinggal di Indonesia, sampai hari ini kita belum bisa dipecah belah. Tidak ada peperangan antar sesama umat Islam, tidak ada jamaah. Mengapa ulama-ulama kita berusaha untuk meredam terus hadirin yang dimuliakan Allah? Maka akhirnya, kesimpulannya, jamaah mudah kok untuk mengurai dan mencari siapa mereka orang-orang yang sudah terjebak dengan kata-kata hijrah lalu akhirnya mereka tertipu biasanya dimulai dengan mereka menganggap orang di luar kelompok mereka kafir tidak terbina dan lain sebagainya lalu karena mereka kafir mereka tidak mau bermakmum kepada orang itu kalaupun bermakmum hanya pura-pura saja yang bahasanya takiyah Lalu kemudian nanti akan ada lagi tingkat berikutnya dia lebih percaya kepada gurunya. Di atasnya lagi dia lebih percaya kepada amirnya. Sementara kalau dia sedang mendengarkan khutbah ceramah yang dia tahu bahwa itu di keluar kelompok dia, dia hanya pura-pura saja. Sudah kelihatan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya ada tujuan yang sangat penting dari itu semuanya wajib infak. Lalu kemudian dikeluarkan dalil-dalil tentang infak, dikeluarkan dalil-dalil tentang sodako, bahwa infak dan sodako memang itu perjuangan agama, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan diri. Maka akhirnya muncul masjid-masjid seperti ini yang megah, karena infak dan sodako kita, dan kita di sini tidak pernah mengkafirkan, tidak pernah menganggap orang lain adalah orang yang tidak benar, dan lain sebagainya. Kita semua sama orang Islam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sebelum yang sebetulnya paling ditakutkan ketika ada orang dari dalam berusaha untuk menghancurkan Islam. Sudah terjadi dulu ada orang seseorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab yang kemudian dibunuh di masa Abu Bakar Siddiq karena dia mengang, dia mengaku dirinya seorang nabi. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita harus bijak dalam beragama ketika kita menganggap diri kita paling benar, ketika kita menganggap orang lain salah, apalagi kita baru hijrah dengan alasan hijrah dan lain sebagainya yang salah, bukan orang. Pasti kita ada sesuatu yang salah di sana. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita berharap bahwa kita menjadi orang-orang yang akan membela agama tanpa harus mencederai agama. Karena orang-orang yang membela agama, dia pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yang surkum aqdamakum. Oleh karena itu jamaah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita jalan yang lurus, ihdinash shiratal mustaqim, anak keturunan cucu mantu kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa fil Qur'anil Karim. ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين لله حمدًا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما من لمن جاهد به وقفر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه متى صلَت أينٌ بنظر وأذنٌ بخبر amma ba'du Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala Wadharul fawahisha ma zahara wa ma baqan Wahafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah Wa alamu anna allaha amarakum bi amrin Bada'ah bi nafsi Wa tanna bi musabihati Faqala ta'ala Walam yazal qailan alima إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وَالْبَغْ يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر <applause>